Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Sa'id bin Jumair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu may yud'a ilal jannati alhamaduna lillahi alladhina yamhaduna alladhina yahmaduna bisarra'i wadhra. Pertama-tama orang yang akan dipanggil untuk masuk surga yaitu yang selalu memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah atas kesenangan dan kesukaran atau kesusahan yang mereka alami. Maka seharusnya seorang hamba sabar atas apa yang menimpa pada dirinya dari kesukaran, dan mengetahui banyak bahwa yang dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripadanya berupa bala lebih banyak, dan mengucapkan alhamdulillah atas semua itu. Juga seorang mukmin harus berteladan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperhatikan bagaimana kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi gangguan kaum musyrikin. Amr bin Maimun dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka Ka'bah, sedang Abu Jahal dan kawan-kawannya pada duduk, sedang pada kemarinnya telah disembelih beberapa ekor kambing. Lalu Abu Jahal berkata, siapakah di antara kamu yang mau berdiri membawa kotoran-kotoran kambing yang disembelih kemarin itu untuk diletakkan di atas punggung Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika ia sujud? Maka bangkit orang yang paling celaka dan mengambil kotoran. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud, diletakkan di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara kedua bahunya, maka tertawalah mereka. Ibnu Mas'ud berkata, andaikan saya mempunyai kekuatan, niscaya aku singkirkan kotoran itu dari punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap sujud, tidak mengangkat kepalanya. Sehingga ada orang yang memberitahu kepada Fatimah radhiyallahu anha, maka datanglah Siti Fatimah radhiyallahu anha yang masih remaja putri, lalu membuang apa yang di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil memaki-maki orang kafir tersebut. Dan setelah selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sembahyangnya, beliau berdoa dengan suara keras, berdoa, Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy. Dan ketika mereka mendengar doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, mereka segera diam dan ketakutan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berdoa, Allahumma 'alaika bi Abi Jahal wa Uqbah wa Utbah wa Saibah wa Al-Walid bin Al-Mughirah wa Umayyah bin Khalf. Ya Allah, binasakan bangsa Quraisy. Ya Allah, binasakan bangsa Quraisy. Ya Allah, binasakan bangsa Quraisy. Ya Allah, binasakan Abu Jahal, Uqbah, Utbah, Al-Walid bin Al-Mughirah dan Umayyah bin Khalf. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, demi Allah yang mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya telah mati dalam perang Badar. Seorang nabi alaihi salam mengeluh kepada Tuhan,
Ya Tuhan, mengapa seorang hamba yang mukmin taat kepada perintah-perintah-Mu dan menjauhi larangan-larangan-Mu, Engkau hindarkan daripadanya dunia dan Engkau hidangkan untuk ujian bala, sedang hamba yang kafir tidak taat bahkan melanggar larangan-larangan-Mu, Engkau jauhkan daripadanya bala dan Engkau lapangkan baginya dunia. Maka Allah menurunkan wahyu kepadanya, sesungguhnya semua hambaku dan bala ujianku dan masing-masing mengagungkan aku bertasbih, bertahmid kepadaku. Maka seorang mukmin berbuat dosa dan aku hindarkan daripadanya dunia dan aku turunkan kepadanya bala untuk menjadi penebus dari dosa-dosanya sehingga ia menghadap kepadaku dan aku membalas kebaikan-kebaikannya. Sedang orang kafir berbuat dosa, maka aku lapangkan baginya dunia, rezekinya bertambah dan aku jauhkan daripadanya bencana sehingga menghadap kepadaku, maka aku balas semua dosa-dosanya itu. Abu Laits Al-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya, Ahmad Abdul Wahab bin Muhammad As-Samarkandi dari Humayt At-Tawil dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, jika Allah akan memberi seorang hamba kebaikan atau akan dijadikan kekasihnya, maka dituangkan, diberikan atau didatangkan bala bencana ujian kepadanya dan digerojok sederas-derasnya, lalu bila berdoa disambut kedua kalinya, disambut oleh Allah tiadalah kau meminta sesuatu melainkan aku berikan atau aku tolak daripadamu yang lebih berbahaya dan aku simpan di sisiku untukmu yang lebih utama. Maka bila tiba hari kiamat dihadapkan orang-orang ahli amal lalu ditimbang amal perbuatannya, sembahyangnya, puasa, sedekah dan haji menurut timbangan masing-masing, kemudian didatangkan ahli bala dan bagi mereka tidak ada timbangan amal, tetapi pahala itu dituangkan sederas-derasnya sebagaimana dahulu di dunia dituangkan bala, sehingga orang-orang yang sehat walafiat itu ingin andaikan mereka digunting-gunting badan mereka dengan gunting karena melihat pahala yang diterima oleh ahli bala itu. Itulah kebenaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh akan dibayar tunai pahala orang-orang yang sabar itu tanpa perhitungan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap kali menghadapi berbagai macam ujian, bencana, bala di atas dunia ini, sehingga kita menjadi hamba Allah yang selalu mendapatkan ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala fid dunya wal akhirah, hati dalam husnul khatimah masuk surga bagi hisab, dijauhkan dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin, 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 amin. Wallahu a'lam bissawab, wallahu a'lam bissawab, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.